HSR, balik lagi sama gue Asri, terus magang di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi main ke salah satu toko kita yang ada di Malang, yang ada di North Motorsport. Ini asli tempatnya seru banget, keren banget, luas banget. Untuk velg-velgnya juga lumayan lengkap, nggak semuanya dipajang nih ya di sini. Tapi yang jelas udah lengkap, ada spuringnya juga, balancing, nitrogen udah pasti ada itu mah. Dan sekarang gue mau coba fittingin dulu nih. Si Avanza ini kan belum pernah gue coba fitting ya. Kemarin baru kita jemput, terus belum coba kita macem-macemin. Nah sekarang gue mau coba ubah tampilan si Avanza ini. Ntar kita coba beberapa model lah, ring 15 atau ring 16 kita cobain. Terus pakai bannya juga nanti dibedain ukurannya. Ini udah mulai dipasang-pasangin. Tadi itu gue milih ada HSR Gymkhana, terus ada juga HSR Keunikai, terus tadi ada juga ada HSR Scuba juga tadi gue udah cobain, sama satu lagi Slokes, HSR Slokes. Ini lagi proses pemasangan, ntar kita lihat fitmentnya seperti apa ya. Udah dipasangin pakai HSR Gymkhana. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 6,5, offsetnya 42. Dan ini dipakein ban dari Acelera Eco Plus, ukurannya 195/65 ring 15, masih tebel banget ya. Di ring 15 kurang lebih 4 jari lah, 4 jari gua. Mungkin kalau jari kalian bisa di 5 jarian. Belakang juga masih jauh, depan juga pasti masih jauh nih. Kan masih jauh banget, yang jelas untuk bawa-bawa barang masih aman sih harusnya dan nggak akan mentok. Ini belakang kita pakein HSR Keunikai ring 15 juga. Lebarnya sama 6,5, cuman offsetnya 40. Jadi lebih keluar sedikit nih ya si Keunikai ini. Dan ini dipakein ban Acelera Eco Plus juga. Ukurannya sama 195/65 ring 15. Oh belakangnya 5 jari ya. Ini masih luas banget ini mah. Mau bawa barang juga masih aman banget sih. Ring 15 masih cocok lah ya Avanza ring 15. Karena apalagi ini Veloz. Kalau Veloz itu kan memang ring bawaannya juga di ring 15 gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti velgnya doang juga bisa pakai ban bawaannya. Tapi ini keren ya. Soalnya ini kan dipakein bautnya tuh baut yang racing. Yang depan juga tuh si Gymkhananya dipakein bautnya yang racing tuh yang merah. Kelihatannya jadi keren aja gitu. Berhubung abis ngelihatnya dia pakai yang velg bawaannya kan velg OM-nya karena ini belum diganti. Jadi kalau pas ngelihat udah dimodif gini tuh rasanya beda banget gitu mobilnya. Dan sama-sama keren lagi. Yang depan juga jadinya keren karena ada warnanya grey. Yang belakang juga keren karena ada polishnya. Ada warna polishnya. Tapi setahu gue Keunikai ini ada beberapa warna sih. Ada yang warna gold juga, ada yang merah juga, ada yang kuning kalau nggak salah. Ini sih Keunikai ini. Coba kita lihat di sebelah sampingnya sini. Ini di ring 16. Jadi kita naikin ringnya ya. Ini dipakein HSR Slokes, ukurannya itu ring 16, lebarnya 7, offsetnya 45, jadi agak masuk banget nih. Untuk bannya ini dipakein 205/55 ring 16. Modelnya two tone ya, tapi berakar. Dan kalau misalnya kalian nggak pakai kayak cover kaliper atau mungkin belum pakai BBK, kelihatannya nggak terlalu kosong banget di bagian dalamnya, karena masih agak ketutupan nih, si palang-palangnya masih penuh. Apalagi kalau misalnya fitmentnya dibikin kayak gini juga, bautnya dipakein yang racing ya, kelihatannya jadi lebih nyala aja gitu. HSR Slokes ring 16, lebar 7, offset 45. Oh ya, fitmentnya gue belum lihat ya.
ya benar agak sedikit masuk, nggak rata body banget, tapi masih masih pantas lah tampilannya, nggak yang kelihatan cungkring banget. Nah cuman nih yang belakang nih, yang belakang ini gue coba pakein itu HSR Tsukuba jaring 16, lebarnya itu belang 8 dan 9, offsetnya 35 dan 30, jadi ini jelas keluar banget nih, asli ini jauh banget nih keluarnya, segini keluarnya. Untuk bannya ini dipakein Acelera PHI ukurannya 205/55 ring 16, jadi sama sama yang depan ya. Cuman kalau misalnya mau lebih kotak berarti harusnya bisa pakai di 215/55 juga kayaknya masih bisa, 215/55 biar tampilannya rada-rada nggak terlalu narik gitu. Ini kan rada narik nih tampilannya, karena sebenarnya kalau ilmunya ya, ini gue nyari-nyari di Google, nggak tahu bener apa enggak, cuman katanya kalau misalnya pakai ban yang terlalu narik itu dia mengurangi kekuatannya, kekuatan si bannya, karena kan sebenarnya ini tuh bagian dinding bannya itu dibikin untuk numpuk si ban. Kalau misalnya dia terlalu narik, otomatis dia lebih begini, jadi si bannya itu untuk bebannya terlalu begini nih nanti jadinya nih. Sedangkan kalau misalnya dia rata lurus gitu nggak narik, modelnya begini, gimana sih gambarnya gini nih, jadi bebannya gini. Sedangkan kalau misalnya dia narik, bebannya jadi ke tengah gitu. Nah gitulah pokoknya ya. Pokoknya gitulah ya. Jadi masih masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya mau fitmentnya yang donat, ya kalau bisa jangan yang terlalu narik banget. Tapi kalau untuk tampilan ya monggo silakan. Cuman kalau untuk daily ya balik lagi ke resikonya. Cuman balik lagi juga, semua itu tergantung selera dan kebutuhan kalian intinya mah. Jadi kalau misalnya kalian emang suka tampilannya donat ya monggo silahkan gitu kan. Gini juga sebenarnya keren sih, cuman si Avanza ini kan dia Helos ini fendernya nggak terlalu besar ya, jadi kelihatannya kayak ada pinggulnya gitu kalau pakai si Tsukuba ini, karena dia agak keluar banget gitu. Buat yang kurang suka tampilan velg yang terlalu keluar sih, ini memang kurang bagus gitu ya untuk fitmentnya. Cuman kalau untuk yang suka modelnya dia kayak keluar gitu bannya, ini pas fitmentnya, cocok, nggak terlalu keluar banget tapi nggak terlalu mepet ke fender banget gitu. Saran gue sih ya, kalau emang kalian lagi nyari velg ya, terutama untuk si Avanza Velos ini, kalian bisa fitting langsung aja datang. Untuk yang di daerah Malang bisa langsung datang aja ke North Motorsport. Kalian bisa pilih sendiri velg-velg yang kalian mau. Dan setelah kalian itu fitting, terus mungkin udah ketemu velg yang kalian mau, nanti bisa langsung dispuring gitu. Jadi bannya udah dibalancing semuanya, habis itu dispuring, jadi nyampe ke tempat kalian tuh kaki-kakinya udah enak semuanya gitu. Jadi sepaket gitu ya. Halo bang, bang siapa nih bang namanya bang? Wawan. Bang Wawan nih boleh dipegang mic-nya bang? Ah, oke. Okay. Bang Wawan, ini kan saya sekarang lagi bawa Avanza nih ya. Oh. Kalau Avanza itu menurut abang cocoknya itu biasanya di model yang kayak apa sih velgnya? Modelnya sih tergantung dari customer, tapi kebanyakan sih ngambilnya yang sport. Yang sport racing gitu berarti. Sport racing. Palang, model palang. Tapi lebih ke idealnya sih ring 16. 16. Oh, tapi ada juga naik ke 17. Kalau ring 17 biasanya pakai ban ukuran berapa? Kalau untuk bannya bisa 205/50. 50 Velos masih masuk ya? Masih masuk. Depan belakang. Depan enggak mentok. Aman, belok kanan kiri masih aman. Oke. Okay. Selain 205/50 bisa ke 215/45. 215/45. Oke. Kalau di 16 pilihan bannya selain yang 205/50 ini bisa berapa? 205/55. Oh ya, 205/55 ini ya. Itu 215/55 masih bisa. Agak keluar banget kali ya. Jadi jadi kebesaran ban kayaknya. Oh, kebesaran ban. Kalau misalnya ini kan Tsukuba dia agak narik tuh. Pakai 205/55 berarti harusnya pakai 215/55 masih bisa. Masih apa bisa, mentok? Cuman kalau gue sih lebih ke pakai 205/50 tapi yang semi slick. Oh. Tapi kalau tampilannya lebih ke elegan gitu sih pakai semi slick.
rada ini sih ya, cuman ya namanya selera orang-orang beda ya bang ya. Iya. Oke, okay. Kalau untuk di ring 15 sendiri nih bang, pilihan bannya bisa berapa aja ukurannya? Jadi standarnya berapa sih? 185-60 ya? 65. 185-65. Biasanya kalau orang di apa, kalau orang mau naikin ukuran kemana? Ke 195-65. Masih bisa. 195, masih bisa. Kalau mau yang 205? 205 paling ke 60. Oh, 205-60 masih bisa. Iya, jadi main di lebar aja. Di ring 16 ya tapi ya rekomendasinya ya. Rekomendasi idealnya ring 16. Di sini juga banyak kan di 16. 16, 16, 15. Kalau boleh tahu nih bang, kalau di North ini paketnya ring 16 berapa sih bang? Sama ban. Paket sama ban yang pakai 205-65 8 koma sih. Kisarannya 8 komaan. 8 koma. Sama ban tuh ya. Itu udah bisa dibilang paket full. Paket lengkap. Paket ada lengkap. Apa, centering udah termasuk? Ya, pelek. Mur kalau misalnya ganti. Mur roda. Okay. Mur roda banyak kan sih pasti ganti. Oke. Okay. Terus ada paket spuring enggak? Kalau spuring kita emang tiap pembelian pelek pasti free spuring. Tuh dengerin, free spuring. Langsung. Bukan cuma pelek aja tapi pembelian 4 ban sekaligus free spuring. Oh, 4 sekaligus free spuring. Free spuring. Oke, okay. Siap. Pokoknya langsung datang aja, alamatnya ada di bawah nih. Kalian bisa follow juga Instagramnya. Kalau untuk channel YouTube-nya bang ada nggak bang? Ada. Ini mic-nya dong. Ada di Roda Malang. Roda Malang, di follow, di subscribe juga tuh channel YouTube-nya. Nanti ada beberapa video itu yang tentang fitment-fitment mobil tuh bisa kalian tonton juga di situ ya. Bang Maman, bye bye bang Wawan ya. Ya. Bang Wawan, makasih bang. Sama-sama. Oke, siap. Nanti kita masih akan muter-muter lagi. Ini sekarang kita rencana mau perjalanan ke mana sih bang? Mojokerto ya? Kita nanti mau perjalanan ke Mojokerto, pokoknya nanti kita akan mampir ke toko yang ada di Mojokerto. Sekian dulu video kali ini, gue Asyik Pas Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.